sahabat kreatif, berjumpa dengan saya Colin dari grade 4 Daniels Creative International School. Ya, kali ini kami dari grade 4 yang belajar tentang dunia broadcast akan menyampaikan liputan field trip di Dreamlight World Media. Siapa yang ini ya? Ini mau casting. Tiga, dua, satu, action. Wah, mau kemana Putih? Bapak enggak gaul sih. Oh iya, ada apa, Pak? Kita akan lihat bagaimana aksinya kegiatan field trip untuk mengenal dunia broadcast, animasi, dan game. Pasti seru sekali ya. Penasaran bukan? Baiklah, dari studio-studio Dreamlight World Media, liputan perta kita akan lihat hasil karya teman-teman kreatif dari Grade 5. Berikutnya liputannya insert video karya animasi anak Grade 5. Angel berjalan menuju ke toko serba ada. Di dalam toko yang ramai, Angel bertemu dengan keluarga Pak Somad. Angel bersalaman kepada Pak Somad sekeluarga. Sekarang, adik-adik pertama kita mau belajar tentang gimana sih cara ngisi suara. Wow, keren sekali. Itu tadi hasil karya dari teman-teman di kelas 5. Dalam waktu yang singkat, mereka berhasil untuk belajar bagaimana menulis naskah atau menjadi dubber untuk pengisi suara atau apa. Dan apalagi kalau tidak membuat animasi. Benar-benar keren teman-teman kelas 5. Nah, teman-teman kreatif itu tadi karya dari teman-teman kita di grade 5. Sekarang kita akan lihat karya dari teman-teman kreatif kita di grade 6 yang belajar untuk membuat game. Ayo kita saksikan. Jadi semuanya di sini basicnya adalah dari engine-nya web ini sendiri. Jadi kode-kode.
dijadiin APK atau masuk ke iOS harus dipublish. Keren banget gamenya. Akhirnya mereka berhasil juga membuat game. Selain itu teman-teman, di grade 6 juga banyak belajar tentang bagaimana proses pembuatan game. Mulai dari perancangan konsep hingga praktek langsung. Selain itu, game yang sudah mereka buat juga dapat didownload dalam bentuk APK. Hebat bukan? Baiklah sahabat kreatif, demikian liputan kami dari Daniel Creative School grade 4. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan kreatif. Terima kasih dan sampai jumpa.